Pembunuhan yang dilakukan dengan mengerat mangsa kepada 8 bahagian, sesuatu yang amat berat dan tidak boleh dimaafkan. Namun bagi Khairul Anwar Zakaria, dia mahu membuka buku baru dengan menjadi insan yang berbakti kepada bangsa dan agama. Bekas pengurus jualan yang kini meniti usia senja 64 tahun berkata pengalaman di dalam penjara selama 23 tahun banyak mengajarnya erti kesabaran selepas diberi peluang mendalami ilmu agama. Khairul Anwar dibebaskan selepas mendapat pengampunan dari Sultan Kedah pada Mei 2018, seterusnya terselamat dari tali gantung dan dibebaskan 3 Oktober lalu. Dia yang menyesali perbuatannya mengakhiri nyawa seseorang, mengubah hidupnya dan mahu orang lain mengambil iktibar atas apa yang terjadi kepadanya. Ketiga panel hakim memutuskan menjatuhkan hukuman pada saya 35 tahun daripada tarikh ditangkap. So bagi saya lah, tolonglah netizen yang di luar. Tak payahlah nak herdik-herdik saya. Tak payahlah nak katakan patut mati, patut apa. Biarkan saya dengan hidup saya. Biarkan saya menjalankan apa yang saya cita-cita saya. Saya ingin menjadi seorang manusia yang berguna pada orang lain. Bapa kepada 9 orang anak ini berkata kehidupan di sebalik tirai besi banyak mengajarnya menjadi manusia dan berharap masyarakat dapat menerimanya. Dia yang senang disapa dengan panggilan Abah berkata sangat bersyukur kerana masih diberi kesempatan untuk berbakti kepada ibunya yang kini sudah berusia 84 tahun. Katanya dia masih ingat kejadian pilu ibunya yang menangis dan pingsan ketika hakim menjatuhkan hukuman gantung sampai mati ke atasnya. Saya memang satu peristiwa yang paling menyayat hati saya. Hari ketika hakim menjatuhkan kerana Nobel Zakaria, kamu dijatuhkan hukuman gantung sampai mati. Ya Allah. Mak saya menangis. Saya jatuh pingsan dalam makam. Dia tak boleh terima. Dia sampai berdegat dan dia pegang kaki-kaki hakim tu. Khairul berhasrat untuk terus memberikan motivasi kepada bekas banduan yang pernah menjadi anak didiknya semasa di penjara sebelum ini. Ada beberapa orang ramai juga yang dapat mengucap syahadah ketika bersama saya. Daripada Hindu dan Buddha Cina. Ramai. Yang peluk saya ketika nak bebas. Itulah semangat saya yang ada. Abah, terima kasih Abah. Dia pertama dalam penjara saya panggil Abah. Satu penjara panggil Abah. Timbalan saya panggil Abah kat saya. Terima kasih Abah sebab bagi ajak saya juga tahu solat. Saya ucap terima kasih. Pada 22 September 2008, Khairul Anwar, seorang jurujual, dihukum gantung sampai mati setelah didapati bersalah membunuh seorang tukang besi, Chuah Leng Hai, 38 tahun dengan tubuh mangsa dikerat 8 bahagian. Dua lagi tertuduh dalam kes itu, Arifin Ahmad, 47 tahun dan Muhammad Zaidi Saleh, 42 tahun, dibebaskan setelah didapati tidak bersalah. Mengikut pertuduhan, Khairul Anwar didakwa melakukan perbuatan itu di sebuah rumah di Taman Datuk Kumbar. Di sini antara pukul 5 pagi hingga 6.35 pagi, 4 Jun 2001. Khairul Anwar kemudian mendapat pengampunan daripada Sultan Kedah pada Mei 2018 dan status banduan akhir berubah kepada banduan hayat. Seterusnya pada Februari 2024, kes berkenaan dibawa ke Mahkamah Alor Star semula kerana kerajaan memansuhkan hukuman hayat ke atas semua banduan di penjara dan hukumannya digantikan dengan hukuman penjara selama 35 tahun dari tarikh tangkap iaitu pada 2001.